biru di jendela. Menerusi perkongsian yang dibuat oleh Syafiq Saifullah, dia telah berkongsi kenangannya yang menabung selama setahun bermula dari Januari 2022 sehingga awal tahun 2021. Berkat kegigihannya bekerja siang dan malam demi melangsungkan pernikahan, dia berjaya mengumpul RM19,000 dan dijadikan modal untuk berkahwin. Apa yang menariknya, dia telah menyiapkan satu tabung khusus untuk perkahwinannya yang ditulis nama pasangan serta doa agar tujuan murni yang dihajatkan dapat direalisasikan. Sehubungan dengan perkongsian tersebut, ramai yang bertanya tips bagaimana untuk menyimpan duit dengan tertib sehingga berjaya sepertinya. Mereka juga kagum dengan semangat pemuda tersebut yang berusaha bersungguh-sungguh demi memastikan impiannya tercapai.